Halo Sobat Serba Serbi, jumpa kembali masih bersama channel Serba Serbi Kuliner. Kali ini kita mau mereview yaitu makanan ekstrim yang jualannya musiman yaitu tahunan, satu tahun sekali, yang berada di tepatnya ini di area perhutanan ya Sobat ya. Ini adalah belalang Sobat ya. Nah, untuk sobat-sobat yang suka belalang ya bisa nantinya kalau lewat di antara perjalanan jalan Karetan atau antara Karetan dengan Jatirejo, tempatnya di Kecamatan Purwarjo Sobat ya, bisa mampir di sini. Dan ini untuk yang mentah Sobat ya. Dan di sini pun juga menjual yaitu yang sudah matang Sobat ya. Misalnya yang tinggal kita tinggal makan, sudah dikemasin berbungkus Sobat ya. Yuk kita coba gimana rasanya Sobat ya. Nah ini Sobat ya, kita coba yaitu belalangnya, kita coba yang matang Sobat ya. Ini yang sudah dibungkusin, yang sudah digoreng, yuk kita coba gimana rasanya. Rasanya crispy Sobat ya, gurih, enak, ini dalamnya nih ya. Dan juga kalau ada telurnya yang lagi bertelur, ini bener-bener enak juga misalnya. Dan cara penggorengannya Sobat ya, ini si belalang ini dibungkus dengan tepung Sobat ya, jadi menambah cita rasa gurihnya. Enak Sobat, bener enak. Tapi ingat deh Sobat ya, untuk kuliner belalang ini, bagi yang alergi jangan sekali-kali coba makan, bener nanti bisa gatal. Tapi kalau tidak alergi tidak masalah, karena di dalam belalang ini banyak terkandung protein yang tinggi Sobat, bener. Mas ini mah. Belalangnya enak. Oh enak loh Sobat ya, katanya masnya ini ya. Sering beli tuh Mas ini Mas? Ini baru beli. Oh baru beli. Tapi ngangenin apa ya Mas ya? Apa rasanya mengangenin gitu? Rasanya ini nagin. Oh nagin loh Sobat ya. Loh mas-masnya ini kesaksiannya yang beli katanya ngangen nagin ya. Inilah Sobat ya, kuliner ekstrim yaitu belalang. Ternyata katanya enak. Ini yang jualan ini di area hutan ya, tepatnya di jalan antara Karetan dengan Jatirejo ya Sobat ya. Permisi Bu. Gimana Bu kesaksiannya tentang makanan belalang ini Bu? Rasanya gimana Bu? Enak. Oh enak loh Sobat ya ibunya ini. Berarti kalau setiap musim belalang pasti beli ya Bu ya? Iya. Oh ya nih Sobat ya ibunya, ini kesaksian dari ibunya. Kalau setiap hari musim belalang pasti beli, katanya enak Sobat ya. Nah Sobat ya, setelah tadi dicicip-cicip akan belalang gorengnya, memang enak Sobat ya, gurih bener. Ini yang jualan di area perhutanan Sobat ya. Dan saya ucapkan terima kasih setelah melihat video saya, semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa tekan like dan subscribe, dan bisa share atau berbagi dengan yang lain. Dan tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih.